Alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Kerana apa? Kerana manusia banyak bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini. Terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar adab dan akhlak kita kepada alam sekitar tanpa kita sedari. Maka menjadi muslim kita wajib menjaga alam sekitar. Selain itu, udara pula ialah udara amat diperlukan manusia untuk bernafas. Namun melalui udara, berbagai penyakit akan tersebar jika kita tidak menjaga alam sekitar dengan sebaik-baiknya. Hadis ada mengatakan, jika kalian mendengar ada wabak penyakit menyerang suatu daerah, maka janganlah kalian masuk ke sana. Dan jika wabak itu menimpa suatu daerah sedang kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar larikan diri daripadanya. Riwayat Bukhari. Di samping itu, pada hari ini, kehidupan di dunia ini dikongsi dengan pelbagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua saling memerlukan di antara satu sama lain untuk meneruskan kehidupan. Dan di antara kehidupan yang hidup bersama-sama kita semua adalah haiwan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas tiap-tiap sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka eloklah penyembelihan. Dan hendaklah seseorang kamu menajamkan mata pisaunya, dan hendaklah ia melapangkan binatang sembelihannya. Rawahu Muslim. Pada air pula, air merupakan sumber makanan dan minuman yang penting kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Hadis-hadis Nabi ada mengatakan, janganlah ada dalam kalangan kamu membuang air kecil di dalam air yang tenang, kemudian mandi dengan air tersebut. Riwayat Muslim. Kemudian, tanah pula ialah pengurusan tanah yang baik akan memberikan kita persekitaran dan tempat tinggal yang selamat untuk didalami. Kita dituntut menjaga kebersihan persekitaran kita. Hadis ada mengatakan, takutlah dua perkara yang menyebabkan dilaknat orang. Sahabat bertanya, apakah dua perkara yang menyebabkan dilaknat orang? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang membuang najis di tengah jalan orang ramai atau tempat duduk mereka. Riwayat Abu Daud. Kelangsungan hidup manusia pada hari ini banyak bergantung kepada tanaman dan pokok yang menjadi sumber makanan. Justeru, saranan untuk memperbanyakkan penanam pokok sebagai kempen menghijaukan bumi amatlah tepat untuk memberi kesedaran kepada manusia. Dan saranan untuk menanam pokok ini telah lama diperhatikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, sesiapa daripada orang muslim yang menanam tanam-tanamannya dan hasilnya dimakan oleh burung atau manusia ataupun binatang, maka baginya mendapat pahala sedekah. Rawahu Bukhari. Kesimpulannya, alam sekitar ini merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang harus dijaga sebaik mungkin. Dan hadis-hadis telah menunjukkan penekanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ihtimam baginda terhadap pengurusan alam sekitar. Jadi, kita ini sebagai umat Islam perlu mempunyai kesedaran tentang kepentingan alam sekitar ini. Semua pihak perlu bersama-sama mengerah tenaga dalam usaha mewujudkan dan melahirkan manusia yang beradab yang mampu menguruskan alam sekitar dengan berhikmah. Kita sayang alam, Allah sayang kita. InsyaAllah.